Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini aku bawa kargo si kotak ya. Tu ada kotak panjang nak pergi hantar Westport. Yang ni kotak nak pergi hantar ke Pakalang. Tapi ada lagi kotak nak isi tu. Sementara menunggu nak isi kotak, jom kita tengok. Hey, ni Grand Public, Grand Bosco. Grand Public. Isi genset, genset. Ni trailer daripada CFW. Dia pakai base brace, tapi base brace ni dia boleh extend, dia boleh lagi panjangkan menggunakan trailer by itself. Tall trailer. Okay. Aku je baru je sampai sini sebab ada satu loader YC tadi tu parking sini dia isi barang. Jadi dia keluar baru aku masuk. Baru aku tengok. Dia orang tengah lifting lah, baru cepat-cepat aku pergi rakam ni kan. Jomlah aku tengok cara dia orang buat kerja. Ada ni lah dekat Semtabi Industri. Semtabi Industri Pucung. Okay. Nice si genset. Barang tak berat sangat. Lebih kurang 40 lah. 40-50 tan. Tapi yalah. Ada barang ringan perlu krim so-so. Si ni krim 500 ni lah. Krim 500 tan. Hari tu pun barang genset juga. Kita orang hantar kat Jerantut. Ada satu video tu, tapi tak ada lah rakaman tu tuang barang genset ni. Bukan kita orang isi kan. Nah, itu kepala fret si. Kita orang isi accessory dia saja. Okay. Sama juga, tapi yang tu guna krim 400 tan. Sini mungkin krim 400 ada kerja kot. Jadi dia orang order krim 500. Bangga macam tu lah kan. Yang ni tiga boom punya configuration. Dia 500 tan ni dia ada yang boom banyak-banyak tu. Ini tiga punya. Macam ni lah acara lifting genset. Genset ya. Inilah genset ni. Kau nampak ada exhaust tu. Bakar muka. Kalau hadap kat exhaust tu. Banyak genset ni ha. Dua, sana pun dua. Hari tu kita orang ada ambil satu genset. Hantar ke Westport. Yang ni hantar ke Port Klang. Tak tahu bila dia loading. Maka menangkung lah driver di CFW ni kat Port Klang. Sebab dia direct loading. Barang ni last masuk ni ya. Last masuk kapal. Sebab tu dia panggil direct loading. Okay. Aku mungkin rakam sekejap saja untuk dia letak ni. Letak barang ni ya. Sebab nanti aku nak isi barang lagi. Tu poli dah datang tu. Okey. Tunggu sekejap ya. Bagi kita tengok lam tu dah kendur. So aku stopkan rakaman ya. Aku tak sempat nak buat video lebih-lebih. Nak rakam lama-lama. Sebab aku pandai kerja. Kena buat kerja hakiki aku. Sebab kargo ini. Itu pokok dia tengah ambil kotak. Okay, sekian saja. Iklan ya. Sekian, terima kasih.